Pasangan selebriti Billy Syahputra dan Amanda Manopo kerap menjadi perbincangan publik. Dua sejoli ini juga selalu nampak mesra dan harmonis di berbagai kesempatan. Baru-baru ini, Amanda memperlihatkan hadiah yang diberikan Billy untuknya berupa sejumlah barang mewah. Amanda pun mengunggah potret kado tersebut di akun Instagram miliknya. Namun unggahan Amanda ini justru mendapat banyak komentar negatif dari warganet. Hal ini diketahui setelah akun gosip @lambeturah mengunggah postingan tersebut. Banyak yang menuliskan kritikan tentang gaya pacaran pasangan ini. Tak hanya mengunggah potret kado yang diberikan Billy, Amanda juga mencurahkan isi hatinya di unggahan tersebut. Amanda Manopo mengunggah potret kado yang diberikan Billy untuknya. Di unggahannya, Amanda terlihat memamerkan beberapa parfum dan alat make up keluaran dua merek ternama, Chanel dan Louis Vuitton. "Makasih, Hub. Karena parfum dan alat makeup aku udah pada habis," tulis Amanda Manopo. Tak hanya mengunggah potret hadiah mewah dari Billy, Amanda juga mengungkapkan isi hatinya. Artis kelahiran 1999 ini begitu bersyukur memiliki Billy sebagai kekasihnya. "Kamu selalu berhasil membuatku bersyukur berulang-ulang karena telah memiliki dan dimilikimu," tulis Amanda. "Selamat untukmu, sebab telah membuatku bahagia dengan segala hal sederhana yang kamu lakukan," tambahnya. Amanda juga mengaku jika semua rasa lelahnya hilang ketika bersama Billy. "Di saat lagi capek, di saat lagi kangen, di saat lagi sedih karena orang berasumsi aneh. Kebayar semuanya karena ngeliat dia," tulis Amanda. Namun unggahan Amanda tersebut ternyata malah mendapatkan banyak komentar negatif dari warganet.